selain Bu Neni yang ganteng, ada Pak Hermanto, ada Mbak Nadine Chandrawinata. Banyak jajanan di belakang, guys. Dindadain sama cewek-cewek cantik nih. Kedua ini Jumat 7 Februari 2020 kita akan menuju kaki Gunung Rinjani bersama ini tadi gue di rumah nih pakai Expander Cross crossover MPV dari Mitsubishi. Seperti apa sensasinya kita lihat rutenya di depan. Nah, rutenya ini tanjakan, guys, jadi kita coba sensasi apa kendaraan ini di jalur tanjakan Lombok. Ini bisa ke Lombok ya? Ini bisa ke Lombok. Ini Lombok. Jadi benar kata beberapa orang, apa, jalur di Lombok ini penuh dengan jalanan perbukitan. Tapi untungnya itu jalannya mulus, guys. Kita melintasi kawasan hutan. Oke ya. Gak sleeper ini kan, habis hujannya gini. So far kinerja suspensinya oke ya untuk melakukan tikungan, terus endingnya juga enak ini. Untuk dia 1500cc sih lumayan lah ya performance-nya. Perlu agak sedikit push di pedal throttle, tapi gak harus sampai kick down, guys. Jadi sedikit input tambahan di pedal gas sudah dapat traksi lagi untuk menaklukkan beberapa tikungan yang level kemiringannya lumayan di sini. Sekitar mungkin tadi 15 sampai 20 derajat lah mungkin. Sensasi dari Expander Cross, guys. Oke, itu aja dulu. Nanti kita sambung lagi sensasinya di jalanan. Wes tanya pasti. Nah, kira-kira kita berapa? 15 derajat. Kalau nanti terjadi dari berapa sampai 20 derajat. Oke, guys, itu aja dulu laporan sementara. Nanti ikutin lagi informasi lebih lanjut. Siang waktu Indonesia Barat, guys. 7 Februari kita ada di Pondok Rinjani Busita, villa dan restoran Sembal. Ini rombongannya, guys. Ada Pajero Sport. Di sana, guys. Terus, rombongannya.
Expander reguler. Tuntas nih hari ketiga perjalanan sama Mitsubishi di Lombok, guys. Bersama rekan semobil selama 3 hari 2 malam. Bung Denca, gimana perjalanan 3 hari 2 malam? Luar biasa. Jalur menantang, mobilnya oke juga. Oke. Lo bawa mobil apa aja kemarin? Ini Pak Hermanto nih. Kita bertiga satu mobil, guys. Biasa. Bawa Encross, Expander Cross. Sama Eclipse Cross. Sama Hanyo Triton. Ya, yang paling enak yang mana? Eclipse. Rute paling enak? Eclipse Plus juga? Ya, wah, sama Pak Herman. Rute paling enak kemana, Del? Rute paling enak hari pertama atau hari kedua? Kedua. Hari kedua ya, Kerinjani berarti ya? Saya hari pertama dengan pengemudi Denny, dia berani 130 km per jam. Begitu kencangnya lah. Ya, ya. Paling nyaman mana Pak Hermanto? Kan jadi penumpang terus nih di baris kedua ya. Saya paling nyaman di 1, 2, sempat pusing juga sih kepala. Yang Expander Cross. Karena dikocok-kocok. Yang hari pertama mobil 500 juta soalnya, guys. Harga nggak bohong deh. Ya. Terakhir nih, gimana nih? Komentarnya, keseruannya, pengalamannya, sharing dong. Kalau dari pengalaman, saya pribadi banyak mikir mobilnya. Oke, untuk kelas SUV-nya jalurnya menantang, patut dicoba lagi. Pengalaman saya ya sebagai penumpang, beneran driver saya akui Bung Denny ini mantap nih kalau bawa mobil nih. Walaupun Mas Dery juga pernah bawa, tapi kelihatannya santai-santai aja. Masih muda soalnya, lagi semangat Pak. Oke, guys, jadi itu kira-kira komentar dari dua rekan saya selama 3 hari 2 malam, udah kayak saudara semua. Terima kasih Mitsubishi atas perjalanannya kali ini. Sampai ketemu lagi di jalan berikutnya. Oke, guys, dah. Bye.